buat ngalahin AA Gatot El Presidente. Apa? Ban ref kan licin cuy. Dia bisa ketinggalan sama gua. Nih opa, berdua nih kalau gua lihat berantem mulu nih. Kita adu di sini nih. Ketemu lagi sama gue di RCTV Indonesia. Dan sekarang masuk episode keberapa, Gep? Keempat ya? Weh, udah keempat aja. Ntar kita lihat bracketnya. Yang yang menang akan kita buat match lagi ngelawan pemenang-pemenang lain, ya kan? Sekarang gue di LTD, di Blok M. Kita lihat, di situ ada yang lagi rusuh-rusuh, ceng-cengan mulu. Ini kayaknya rival sejati ini. Kita lihat, nah ini dia nih anaknya dua nih. Ini dia nih anaknya dua. Ini gocek. Ini gocek mobil gua baru. Enggak gimana ceritanya? Eh, bro. Jam terbang, bro. Gila lu. Di mana? Di tengah. Mobil gua lurus, cuy. Mobil lu lurus digocek sama kayaknya kalian emang rival sejati nih gua lihat. Gimana kalau gua tantang di acara RCTV untuk nunjukin skill kalian? Menangan siapa? Jadi. Lo gak ada takut-takut ya? Gak ada. Ini kayaknya seru banget sih. Eh, teman-teman, lihat ya. Kita adu di sini untuk menunjukin mereka berdua. Dari kecil udah berantem. Lu juga piaki dong. Ini kelas retro. Kelas retro. Orangnya retro. Tapi kita enggak. Ya enggak. Tapi kelakuannya tetap retro. Boleh. Oke, gua tantang lu berdua. Iya, jadi. Naik ke atas driver stand. Oke, boleh. Ini mereka berdua lagi latihan aja berantem mulu dari tadi. Kita ajakin Sweet untuk ngetahuin siapa yang leader sama yang chaser. Silakan. Nah, terserah lu berdua. Dia mau ceritain lah sebegitu. Iya kan? Emang curang banget dia. Politik banget. Politik emang. Menang mana sih gini sama sini gini? Oke. Lu Gue pur dulu. Oke, lu berarti leader, Om. Om Gatot Chaser. Gue babat, tenang aja. Nah, gimana nih opa? Berdua nih kalau gue lihat berantem mulu nih. Kita adu di sini nih. Kakek-kakek centil sama bocah tua nakal. Botuna. Oke, opa, silahkan opa. Oke, saya ready. 3, 2, 1, go. AA Gatot mepet sekali, gokil, dipepet terus sama AA Gatot. Om Dani juga smooth sekali mainnya. Wow, nice sekali. Ini baru pertandingan pro. Wow, AA Gatot mepet sekali. Mantap. Tuh lihat mereka berdua tuh. Politik sekali permainannya, Gap. Gimana? Gua kan dikasih jalan pas mau finish. Enggak dikasih jalan. Gua kebayang dong. Apa? Ban Randy kan licin, cuy. Dia bisa ketinggalan sama gua. Ini dong. Politik ngelawan politik nih namanya. Ban Randy, cuy. Gimana tuh? Sembur gua. Gua yang disembur. Nih, gua udah total tipis, ya kan? Di tikungan nih, mau finish kan. Terus? Dipepet terus kan. Anjing. Gue bingung. Gue losin apa gue terusin kan? Losin gue nabrak. Aduh, benar-benar deh. Oke. Buktinya di run 2 ya. Yes. Run kedua gimana? Gantian. Gue trikin. Oke. Mau main triki-trikian nih, Gap. Tepuk tangannya dulu yang di sana. Oke. Run kedua ya ini ya? Belum ronde kedua ya? Oke. Run kedua, round 1. Oke. Level ready? AA Gatot di depan nih. 2, 1, go. Wow, nice. Diikutin terus sama Om Dani. Wow.
sedikit ketinggalan Om Dani karena salah angle tadi sepertinya. Nice. Boleh ketinggalan, boleh. Boleh ketinggalan tapi lu susul ya. Tapi lu di situ kayak mau mau ini lu. Biasa acting ya. Oh, acting. Kan tangan gua habis kebor kemarin. Oh, alasan banget lu. Lempar bola lu. All right. Round 1 dimenangkan AA Gatot. Yeay. AA Gatot yang menang. Coba ini case-nya diperhatikan kembali. Ini pertandingan harga diri antar tetua. Antar orang tua lebih tepat ya. Leader lagi, balik lagi. Oke. Okay. Ini round 2 ya, Opa ya? Round 2. Oke, okay, mantap. Hayuks. Oke. Yuk. Driver ready. 3, 2, 1, go. Oh, nice, Agatot. Nempelnya gokil sekali. Apakah dari Om Dani ngeluarin politiknya lagi? Wow, sedikit taci-taci. Wow. Mau dipolitikin tapi nggak kena tuh. Mantap. Nice. Mantap, Om Dani nggak kena dipolitikin tuh tadi. Agak lurus dari Om Dani. Oh, agak taci-taci sedikit nafsu dari Om Dani. Mantap, dari AA. Ini harga diri nih. AA Gatot yang menang. Gokil. Enggak, gue mau nanya dulu pendapat lo. Gimana lo bisa kalah padahal lo tadi udah ngelawan dia, udah nantang? Gue nervous juga pas di situ tuh. Nervous? Jadi lo ada dinginnya juga, coba salaman. Anjing, tangannya dingin banget. Nervous juga gemeteran cuy. Gue nervous pas di situ tuh. Yang satu tangan dingin, yang satu kaki gemeteran. Jantung gak megang, bang, jantung. Anjing, kayak orang pacaran gue megang jantung, ya kan? Nervous gue, asli situ nervous juga. Asli. Nervous banget loh. Oke, abis ini kita fundraise, kita lihat lagi mereka berantem ya kan. Thank you AA Gatot. Thank you Gaby, thank you Opa. Selamat untuk AA Gatot. Thank you banget Om Dan. Sama-sama Lev. Lu kalah jangan kit dijual. Kalau ngambek kayak gitu. Selamat. Pertandingannya seru banget. Dan dari episode pertama sampai sekarang, itu peserta cuman baru nyampe 2 round udah menang semuanya. Belum ada yang sampai 3 round nih. Kita lihat. Belum ada yang mecahin rekor. Nah, ini kita lihat next battle-nya di episode selanjutnya minggu depan. Apakah ada yang bisa sampai 3 round? Ciao, kita serahin hadiah ke AA Gatot. Nggak sia-sia, kenapa nih Om? Si Kopaja. Ini Kopaja, turun gunung, demi menang. Untuk ngalahin culture doang nih. Oh, gila. Demi ngalahin culture, dia beli velg baru, ya kan? Harga diri sangat dipertaruhkan di sini. Ya. Soalnya gini, dia udah menang culture kan? Nah, gue harus nepet culture-nya. Oke. Okay. Nah, sekarang gue buktiin. Lo buktiin? Terus gue mau nanya nih, tips, bukan tips sih, lebih ke trik lu, politik lu untuk ngalahin culture apaan? Enggak, dia kan gasnya gas halus. Gas halus dia. Nah, gue flow aja. Flow aja, dia kaget sendiri. Kaget sendiri. Jadi kalau lu mau main harus tahu lawan lu karakternya gimana. Betul gak? Betul. Gokil, selamat dulu. Okay, thank you. Thank you, thank you. Siapa nih? Ini dapat hadiah dari SRC dari Helihan. Thank you Helihan. Thank you Helihan. Sukses nah, terus SCTV. Thank you. Dan satu lagi, dia akan gua challenge ngelawan peserta yang menang yang lainnya.
tungguin di episode selanjutnya ya enggak? Thank you banget, A. Thank you, ATMI. Temu lagi minggu depan di next episode yang lebih seru lagi pertandingannya. Dan pesertanya juga lebih seru lagi ya enggak, Gap? Nah, bagi kalian yang mau main RC Drift, bisa datang ke Blok M di Little Tokyo Drift. Di sini selalu ada yang ngebantuin kalian untuk lebih tahu mengenai RC Drift. Ketemu lagi minggu depan sama gue Levi di RC TV Indonesia. Ciao. Besti lemes, besti. Kalah lemes doi. Gimana sih lu om? Jam terbang emang dia. Gini deh, apa gue bikinin program khusus buat lu berdua? Kayaknya seru nih. Jam terbang emang lebih tinggi. Ulang lagi battle-nya. Iya, dibikinin khusus lu berdua gitu battle. Sedih gue. Sedih gua anjir. Enggak pantas om udah tua ngomong gitu. Thank you banget om for your support. Thank you banget. Thank you Gaby. Wow.